Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara adakan kuliah umum yang bertajuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab berlangsung di Gedung T Admin Ridwan FIB USU pada Selasa 29 Agustus 2023. Kuliah umum tersebut mendatangkan langsung Direktur Lembaga Ilmu Pengetahuan Alam Islam dan Arab Medan, Faisal bin Ali Ahmad Madkhali sebagai narasumber. Dalam sambutannya, Ketua Program Studi Sastra Arab USU, Dr. Nur Sukmasuri MAG menjelaskan, kuliah umum ini bertujuan untuk mendorong motivasi dan semangat belajar mahasiswa dalam memahami bahasa Arab dengan mendalam. Karena bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran memiliki peran sentral dalam kehidupan keagamaan dan keilmuan. Dr. Nur Sukmasuri MAG berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi landasan untuk mendorong langkah lebih lanjut menuju internasionalisasi program studi sastra Arab yang mendukung peningkatan capaian IKU USU melalui kolaborasi. Untuk itu kedepannya akan diupayakan penandatanganan kesepakatan kerjasama atau MOU dan perjanjian bersama atau MOA dengan LIPIA Sumatera Utara. Mudah-mudahan dengan adanya langkah awal ini membuat kecerahan ke depannya, lebih membuat kolaborasi yang betul-betul mengangkat kita menjadi internasional. Mudah-mudahan ini menjadi suatu jalan ke depan untuk kita dapat yang tadi kita katakan menjadi prodi unggul, menjadi prodi internasional. Sejalan dengan itu, Faisal bin Ali Ahmad Madkhali mengakui USU sebagai lembaga pendidikan unggul dengan visi yang jelas, juga menyoroti jumlah mahasiswa yang besar dan beragam program belajar yang ada di dalam universitas tersebut. Sehingga Faisal bin Ali Ahmad Madkhali optimis terhadap kerjasama yang potensial dengan USU. Faisal bin Ali Ahmad Madkhali berharap kedepannya langkah strategis yang akan dirancang dengan seksama untuk mencapai visi kolaboratif, mampu mengimplementasikan kerjasama yang menginspirasi, mendorong terobosan inovatif yang kukuh bagi peningkatan kapabilitas USU dengan LIPIA Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan su'ada bi tawajud ma'akum al'an jami'ah ariqa wa kabira wa nara tatawur wa taqaddum wa natamanna lahum insyaAllah لهذه الجامعة مزيد من التقدم والتطور وإن شاء الله تكون الأولى كما كانت في إندونيسيا سومطرة الشمالية. نتمنى لكم التوفيق وإحنا من معهد الأنشطة العربية في ميدان. نعم بتعاون الجميع في سبيل تطوير تعلم الطلاب. الأمر طويل جدا يعني لا نستطيع أن نقول الآن، لكن الحمد لله اليوم مستوى الطلبة رائع ومتطور ونعمل سويا نحن معكم وإن شاء الله سنجد اختلاف ومستوى رائع بإذن الله تعالى. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Fahia Mutia, Siti Maisaroh, Tamara Tambunan, Arden Saputra dan Fadila Utami melaporkan untuk USU TV.